Hai, Assalamualaikum. Hari ni akak nak unboxing barang yang akak beli 11 hari bulan 11 hari tu di Shopee. Masa Shopee 11-11 sale hari tu akak beli kipas untuk ruang tamu, untuk bilik ke atas, untuk family hall. Lepas tu akak beli juga baby fan untuk bilik Zara dengan kat dapur. Kipas untuk bilik Iman, kipas yang lekat dekat ceiling ke atas tu, tapi dia yang macam dalam jaring dia yang macam stand fan tu, tapi dia yang lekat dekat bumbung. Lepas tu akak beli cermin untuk bilik air, dan akak beli 2-in-1 light and fan. Jadi kipas dengan lampu tu dia ada sekali. Yang tu untuk dining hall. Tanpa melengahkan masa, jom kita unboxing. So jom tengok kita unboxing. Okey, inilah dia barang-barang yang akak beli dekat Shopee hari tu. Delivery dia masih dekat rumah lama lagi, yang rumah kita orang tengah renovate ni. Ini first barang yang akak dapat. Yang ni akak dapat 13 hari bulan 11 hari tu. Kiranya dia ambil masa 2 hari lah, 11, 12, 13. 13 hari bulan dah sampai. Yang ni kipas Rubin Pico Siri 56. Yang ni dari kedai Infinity Home. Okay, jom kita buka. Sebenarnya kalau buka pun bukannya akak nak tahu komen apa pun, sebab nak kena tunggu apa ni, kontraktor pasang dulu. Nanti baru kita orang boleh tengok sama ada kipas ni okey ke tak. Tapi sebab akak beli Rubin ni, jiran sebelah rumah akak ni, dia beli kipas Rubin ni, akak try tengok hari tu. Bila duduk bawah tu, dia punya angin tu rasa memang lembut. Dia terus kena, tak ada rasa kipas biasa ni. Kan dia, bila kipas biasa yang yang warna putih yang kita beli biasa yang 100 lebih ni, dia punya angin tu macam berterabur je. Yang ni dia datang tu dengan kiranya lembut lah angin dia datang tu. Dan sedap. Angin pun ada sedap dia juga kan. Okay, ni barang-barang dia. Ini dia punya yang ke atas tu. Ini dia punya bilah dia. Yang ni ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang ni 5 bilah dia. Kipas ni. Okay, kat dalam ni pula. Yang tu nak tunjuk bilah dia ke mana. Yang ni memang akak pilih warna hitam lah. Warna hitam. Tapi macam plastik je sebenarnya. Sama lah kan kipas lain yang biasa pun. So nanti bila kontraktor akak dah pasang, nanti akak akan tunjukkan, akak akan buat review macam mana keadaan kipas ni nanti. So yang ni dia punya body dia. Body. Yeah. Ini kat sini dua set asalnya. Dia datang dua set kot. Lepas tu dia potong yang ni. Ini kotak ni bekas potong kat sini. So jadi dalam ni dia jadi satu set je. Tarik dalam. Tarik lah. Tarik kat bawah. Okay. Dia ada saiz 46, ada saiz 56. Tapi yang ni kita orang ambil saiz 56. Okey, yang ni dia punya body dia. Body dia. Ha, dia berat. What is this? Ada sekali dalam ni remote. Ada remote sekali dalam ni. Ni remote dia. Okay.
yang tu untuk barang pertama. Kita pergi ke barang kedua pula. Alright. Barang seterusnya sampai yang ni yang kedua sampai kat rumah kita orang. 13 hari bulan 11 juga. Ya. 13 hari bulan 11 juga sampai ini dari Lian Yu MPM Baby Fan Brand Alpha Kota. I wonder what it looks like. Yalah, dia elok mama tengah pegang pisau ni. Oh, ah, nak mau buka ni. Okay, dia punya kotak dia ni memang dia kotakkan betul-betul lah. Cumanya dia tak ada bubble wrap je. Compare dengan yang first tadi kan macam menjulur je keluar kan. Dia punya kipas tu. Okay, ini dia. Dia brand Alpha Kosa. Saiz dia 40. Kat sini tulis ada 3 years warranty. Dia ada RF, remote control, ada 4 speed, ada timer off, superior airflow, silent operation dengan anti rust blade. Harapnya betul lah anti rust blade tu. Baby fan. Baby fan ni untuk bilik Zara. Dalam ni dia ada dua set. Dia tak jual satu kali. Tengok sini. Benar. Saya nak gunting kat sini sebab dalam ni ada dua set. Nampak dia tulis kat sini. Ini berat. Dua set. Tu lah. Tu akak tanya dia ada jual satu set tak? Dia tak jawab pun. Jadi yang lain akak beli kedai lain. Yang ni satu ni je. Satu kotak ni dia ada twin set. Caution, do not use knife to open carton. Fan blades and accessories are placed underneath the box opening. Okay. Kata jangan guna pisau. Tapi kalau kita tak guna pisau, kita nak guna apa? Okey, tapi kita buka hati-hati lah. Okay, benda sama je sebenarnya. Semua kipas. Cumanya yang ni kipas dia kipas saiz kecil sikit. Saiz 40. Oh. Yang nombor satu tadi tu saiz 60. Oh. Okay. Dia ada datang sekali dengan warranty registration. Boleh ada. Dia ada instruction manual. Dia ni ada lagi warranty registration dengan instruction manual. Dia ada dua set dalam ni. Sebab dalam ni ada dua baby fan. Tengok yang ni satu blade untuk satu. Yang ni blade yang kedua. Patut dia tak jual satu-satu pun. Ni dia punya batang yang nak sangkut tu. Wah, kunciknya. Ha, ni ha, dengan tak tahu apa benda ni dengan remote sekali. Dia datang dengan remote sekali. Okey. Yang ni set kedua, yang ni set pertama. Body dia kat dalam ni. Mana ni? Dalam ni ya okey, dalam ni ada juga dua set dia punya body dia satu dan this? Satu lagi what is this yang ni ini yang dia nak tutup dan satu lagi yang ni berat beratlah yang ni nanti dia nak tutup. Tutup begini macam tu yang belah atas tu macam ni. Oh, okay.
Okey, yang ni kotak kita yang kedua dan kita pergi ke kotak seterusnya. Let's go. Okey, yang ni kotak kita yang ketiga. Yang ni pun alfa kosa juga, cuma ni beza dia color yang ni color walnut. Mana dia punya color? Color walnut. Ni ha kat sini. Yang tadi black matte, yang ni walnut matte. Ada dua juga dalam ni. Size yang sama, baby friend juga, size 40. Yang ni memang dia wrapping macam gini je, tak ada macam tadi dia ada wrapping hitam. Yang ni yang wrapping biasa macam ni juga. Sebelah ni tak ada wrapping pun, kat tengah je dia wrap untuk nak letak nak letak benda ni. Ustaz yang ni dah terbuka dah pun ha. Dia dah terbuka dah yang ni. Masa sampai tu, ini dah hangar dah. Tak payah buka yang tu Zara. Aku terbuka kat sini je. Okay, jom kita tengok. Kita tengok colour dia je. Sebab yang ni sama dengan yang tadi kan? Ya. Colour dia. Kita tengok macam mana. Cantik ke tak? Mana cantik dengan yang colour hitam tadi? Cantik yang mana? Yang ni ni kita orang akan letak kat dapur nanti kipas ni. Oh, yes. Yang warna hitam yes. Tadi dalam bilik Zara. Dua dalam bilik Zara. Dua kipas. What color is it? Ni sama macam tadi juga. Sabar dulu Zara. Sabar dulu. Yang ni sabar dulu. Wow. Okey, ada registration warranty. Yelah, walnut kan? Ni ada instruction manual dia. Semua dua set sama macam tadi. Cumanya beza dia color dia yang ni je. Dia ikat lah yang tadi. Dia tak ikat. Okay, sekejap orang buka yang ni. Yang wow. Ni macam tak ketat sangat dia ikat. Yang tu macam ketat sikit. Kita tengok color dia. Dia ada 5 bilah. Okay, ni colour dia. Colour dia macam kayu. Macam ni. Ini untuk dapur nanti. Ya, sebenarnya banyak asal-asalnya kita orang nak semua warna hitam kipas. Biar dia masuk dengan semua. Mana plastik dia? Biar dia masuk dengan semua. Tapi sebab bila tengok kat gambar tu kan, so, yang ni macam cantik je, terus kita orang beli yang ni. Wait, I should take more. Tapi kat tengok dia punya stok dia, masa tu tak banyak dah tinggal. Ma, nak ambil ni ke nanti? Belum lagi. Okay. Sebab yang ni sama macam tadi, jadi kita buka sekadar nak tengok dia punya color je lah. Simpan balik. Dan kita kotakkan dia balik. Letak je ni. Okay, lepas tu kita pergi ke kotak seterusnya. Alright, oh my gosh. Okay, yang ni kotak keempat. Ni adalah fan light brand Keda. LED invisible fan light. LED invisible fan light brand Keda. Okay, yang ni sampai 13 hari bulan 11 juga. Ada 4 barang yang sampai 13 hari bulan 11 hari tu. Gambar kecil. Tapi besar. Sebenarnya besar. Ni dia punya lampu dia. Besarnya. Besar juga ni. 1, 2, 3 lebih kurang.
kurang 2.5 tingkal. Ya. Okey. Okey, lampu dia kat dalam ni sebenarnya. Lampu dia kat dalam ni. Tak macam gini lah kot. Jadi yang ni ke bawah lah kot ni lampu ni. Tapi ni sebenarnya plastik dia sebenarnya. Sabar Zara, sabar. Pecah nanti. Okey. Lepas tu, cepat dia. Besarnya. Ni dia punya macam mangkuk. Dia macam mangkuk. Color gold. What is this? Color gold. What is this? Tengok apa benda. Ini remote. Remote dia bagi dalam kotak. Remote controller. Wow. Okey, kita buka dia punya remote dia. Okey, ni nak. Ini remote dia. Cari remote TV. Nah, remote semua sama je. Ini Allah, beratnya. Ini dia punya kipas dia. Dia punya bilah dia. Ni nak sebelah dalam ni. Dia punya bilah dia warna putih. Sebab tu dia invisible. Dia bukan warna putih, dia warna yang kita boleh tengok tu. Kita apa ni? Look through tu. Oh wow. Dia punya kipas ni lah. Cool. Very cool. Ni kat dalam. Wah, itu tak tu. Kat dalam dia. Sorry. Ah ni nak warna kipas dia macam gini. Ah dia boleh see through lah kipas ni. Ah, sebab tu dia apa ni, nama dia invisible fan. Invisible fan light nama dia. Okey. How cool. Okey, yang tu saja untuk invisible fan light ni. Kita pergi tengok kotak seterusnya pula. Yeay. Yang ni kotak yang kelima sampai 15 hari bulan 11. Brand UMS. Kipas ni Kak beli untuk bilik iman. Sebab bilik iman dia rendah sikit. So tak boleh pasang fan blade yang biasa tu. Jadi kena beli kipas ni. Tapi yang sangkut kat shilling tu. Okay, jom kita buka. Ni dia sampai 15 hari bulan 11. Dia sebenarnya dekat dia punya description tu dia tulis KDK, tapi bila tengok yang 150 tu UMS. Wow. Tapi yang KDK tu 300 ke 400. Putih juga ke? Warna putih dia ada. Warna lain tak ada. Kalau ikutkan nak ambil warna hitam juga. Tapi sebab tak ada, jadi kita ambil dia yang mana ada. Ini standard lah. Kipas biasa standard. Sama macam tu. Okay. Lepas tu ini dia punya dia punya yang nak sangkut dekat benda-benda. Yang ni saya buka lah yang ni. Untuk sangkut kat sini. Sama je macam kipas yang biasa yang sangkut kat sini. Lepas tu ni apa ni? Okey, yang ni dia punya apa ni, nak set berapa nombor dia. Dia ada nombor 1 sampai 5 dia punya nombor dia. Okey, yang tu saja untuk kotak kelima. Kita pergi ke kotak seterusnya. Yeay. Okey, ini kipas yang terakhir yang akak akan boxing hari ni. Tapi bukan kotak yang terakhir. Cumanya last kipas yang akak beli kat Shopee masa 11 hari bulan 11 hari tu. Okey, ini dari Light Station. Kipas ni macam yang tadi juga, kipas Rubin juga. Cumanya yang ni dia punya lain punya siri. Dia bukan dalam kotak dia, dia kotak asing. Ini rasanya sebab dalam satu kotak tu dia ada dua set ni. Sebab tu yang tadi, yang mula-mula tadi yang akak buka tu, dia jadi macam tu. Lepas tu yang ni datang kotak lain pula. Satu juga akak beli. Jadi dia buat macam ni. Yang tadi tu macam terbuka terus dia punya blade dia. Yang ni ditutup juga lah.
lepas ni dia sampai 17 hari bulan 11. Lama jugalah daripada 11 hari bulan tu. Kita ni jenis kalau beli barang online ni, tertunggu-tunggu je barang bila sampai kan. Zara tak payah buka daripada atas tu, Mama buka kat bawah ni. Sama macam tadi juga dia sekerat. Ni. Tak apa, tak payah keluarkan dulu. Biar dulu Mama buka. Mama apa ni, potong kat bawah ni. Okay. Tarik. Okay, cuba tarik. Okay. Ha, nampak? Sama macam tadi juga, cumanya brand dia. Brand apa ni? Tak ada brand kat sini. Ada. Kamu dah sampai. Dia Rubin Siri Veta. Siri Veta. 56 juga dia punya saiz dia. Color dia pun hitam juga. Sama juga yang macam first tadi, cuma siri yang berbeza. Ini color dia. Hitam berkilat. Okay, dalam dia ada apa Zara? Body. Ada body dia, okay. Jom kita tarik. Okay, dia ada manual instruction. Lepas tu ada warranty registration card. Warranty card ada. Okay, kita buka yang ni dulu Zara. Yang tu kita baca kemudian. Oops. Okay, ni dia. Wow. Dia lain sikit daripada yang tadi. Yang ni dia bulat besar sikit yang ni. Yang ni dia punya body dia. Okay. Dah habis dah kita punya unboxing kipas hari ni. Dan yang terakhir dah bukan kipas dah. Bukan. What is that? What is that? Jom kita tengok kotak seterusnya. Okay, yang ni kotak kita yang terakhir. Okay, ni daripada ESZ. Ini cermin bilik air. Ini dia sampai 18 hari bulan 11. Satu je. Cermin ni kita orang beli untuk bilik air bawah. Tak beli untuk bilik air bawah yang ni. Okey, ni wow. Dia cerminnya. Asyik baik tak pecah kan? Cantik dan berat sebenarnya. Dia punya ni bukan plastik. Lepas tu dia bagi tali sekali untuk sangkut. Dan ada satu. Mam. Okay. Yang ni macam mana dia kena pasang? Dia ada apa ni? Dia ada satu kat sini. Dan satu kat sini. So nanti bila kita ikat tu, kita masuk satu dekat sini. Okay. Satu lagi kita masuk dekat sini. Dan kemudian dia akan jadi gantung.
kita gantung. Tapi kita boleh juga gantung guna yang ni. So dia ada dua option lah, sama ada nak gantung dengan tali ni ke ataupun nak gantung guna yang ni. Tapi kalau gantung macam gini, dia nampak cantik sikit lah. Nampak Zara macam itu. Okey, dah habis dah kita punya unboxing hari ni. Yang tu saja. Tapi nanti kalau macam dah apa ni, bila kita orang dah pasang semua nanti, akak akan tunjuk lagi semua sekali satu-satu daripada kipas, cermin semua. Yang tu saja untuk video kali ni. Kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Bye. Assalamualaikum.